Oke, selamat petang pemberani semua. Sini ada satu mesin yang baru juga sampai. Ada dua biji lah. Ah, yang ini yang tidak kotak, cuma ada mesin dan kabel. Ah, tapi yang ini biasa saya bagilah, memang bagilah. Oke, okay? Oke. Okay. Ini mesin yaitu Dewa Seabok 500J. Mantap. Macam baru bos, macam baru. Memang tidak rugi. Memang tidak rugi. Cuma dia tidak kotak saja. Oke. Okay? Nah, kamu tengok. Baru bos. Bukan barulah, macam baru. Ha, kamu tengok condition. Oke, okay. Ini max drag 23 kilo. Max drag ah. Max drag 23 kilo. Max rewind power 72 kilo. 72 kilo max rewind power, motor kuat. Ini ada ATD, auto drag system enggak? Sama itu jog lever, Anina. Nih. Oke, okay, kita tanda kasih on. Apa yang ikut cap ini, mesin dan kabel lah. Oke, okay, kita kasih tepi dulu. Kita tanda kasih on. Ini max rewind speed 180. Oh, laju, bos. Gila, ceng. Oke, okay, kita tunggu nanti mileage dia semua. Yang ini boleh nampak. Oke. Okay. Oh, terang lagi. Mantap. Oke, okay, memory Nina bawa. Untuk reset di tengah. Ini jigging atau pickup. Ha. Mantap. Mantap, bos. Wind winder jalan, line winder. Ha. Oke. Okay. Condition kamu sendiri nilai lah. Memang cantik. Oke, okay, reset dulu. Untuk masuk setting, kita tiup DP mileage ya. Oke, okay. Ini on jigging mode. Ini kalau kita tidak on, ini dalam keadaan strike, pickup lah. Jadi kalau kita tidak mau, kita kasih off dia. Off, tadi off. Off. Off itu button strike. Tapi kita kalau kita mau on, kita kasih on button strike. Oke, okay, kita tukar button strike untuk jigging mode. Kita masuk pilih 1, 2, 3. Ataupun pilih antara, ataupun gabung semualah. Ha. Gabung semua atau pilih antara satu function, pattern, jigging. Oke, okay? Paham? Alright. Kita kasih tadi baliklah. Kasih on dia. DB button strike. Oke, okay? Yang ini tadi itu button strike yang kita mau pit, jigging kah, apakah high kah. Yang button strike itu dalam keadaan yang paling top speed, high. Ataupun kita main yang rendah. Tapi kalau button untuk strike biasanya paling high lagi bagus lah. Kita tiup berapa panjang perambut lah juga kan. Oke, okay, alright. Ini saya kurang pasti, nanti saya cek balik. Ini memo, kita mau kasih on atau off. Ini DP alarm, E. Kalau kita tekan bunyi-bunyi tit-tit-tit, E. Kalau alarm dong. Kalau kita mau kasih off untuk jimat beti, boleh. Lepas ini kita tekan, tidak bunyi. Tidak bunyi. Alright. Free. Ini timer. Mileage dia 59.6 km, 81 jam. 81 jam saya diguna. Sangat baru lagi lah bos, sangat baru. Oke, okay, kita try. Tidak bunyi sudah. Oke, okay, kita try. Tali percuma, jangan klaim saya. Saya tengok macam baru lagi lah tali. Oke, okay? Oke, okay, kita try. Ayo. Kita try dalam 20 lebih meter lah, 20 lebih. Ini mau hati-hati sikit, sok kena Nina ternaik, dia pusing balik. Oke, okay. Size, nah kamu tiup, satu tangan. Memang kalau main electric jig ataupun main yang tidak suka mesin sangat besar, tapi mau power kuat, ini sangat sesuai. Mesti pastikan cari Seabok, Daiwa Seabok. Bukan Dio Pizza, Daiwa Seabok 500J. Oke, okay. Kita try, hop. Tekan kali, oke, okay, 20 meter. Lock. Memory dip. Kita kasih kosong, sini. Nanti 20 meter nih, 21.9 meter dia akan turun ke bawah. Oke, okay. Ini button strike tadi tuh. Kalau kita tidak mau pakai ini lah, kita pakai ini. Ayo kejap. Belum lock, bos. Kita lock dulu, drag. Kita lock drag ah. Bahwa kita boleh tahu kekuatannya. Mantap. Memang kuat, full blast. Oke, okay, auto stop 1 meter.
Oke, kosong, berhenti, dia tidak akan jalan kecuali kita tekan reset. Bawa jalan. Ha, oke. Siapa berminat sama ini mesin power? Memang tatap garansi pakai. Dewa Sibok 500J, boleh WhatsApp saya. Yang ini tenda boxa. Nah, datang sama kabel lah. Condition, mantap, fabulous. Alright, thank you pemberani, thank you for support.